yang teguh. Seorang pejuang, seorang pendekar harus berani, ya, tapi tidak boleh benci dan tidak boleh dendam. Jadi saya enggak ada masalah. Saya tidak ada masalah diberi nilai 11, enggak apa-apa. Halo sahabat F, dua news update. Kali ini kita ada berita. Tak masalah dapat nilai 11, Prabowo, yang penting rakyat beri 58,58%. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa dirinya tak mempermasalahkan berbagai hinaan atau kritik yang diterimanya selama ini. Karena yang terpenting adalah dukungan dari 58,58% rakyat yang telah memberinya kepercayaan. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di acara penutup Kongres ke-6 PAN yang digelar di Kempinski, Jakarta, Sabtu malam 24 Agustus 2024. Awalnya Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Partai Amanat Nasional atau PAN atas kesetiaan dan dukungan yang diberikan kepadanya selama bertahun-tahun meskipun mereka harus menghadapi kekalahan politik berulang kali. Jangankan hinaan, ejekan, fitnah, jiwa saya, nyawa saya serahkan kepada bangsa dan negara ini. Tapi karena saya berada di kalangan sahabat-sahabat yang setia dari dulu, izinkan saya kadang hari ini, saat ini, untuk beberapa saat saya mau sampaikan isi hati saya. Pertama, isi hati saya. Terima kasih. Isi hati saya, terima kasih Partai Amanat Nasional. Terima kasih atas kesetiaanmu. Terima kasih. Kau selalu berada di sebelahku. Terima kasih. Walaupun kita mengalami kekalahan berkali-kali, kau tetap di sebelahku. Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada para pendukung yang terus berjuang dan berkorban demi kepentingan rakyat, meskipun harus melewati hari-hari istirahat dan waktu santai. Ia menegaskan pentingnya memberikan penghargaan dan dukungan kepada mereka yang setia kepada bangsa dan negara, termasuk dalam hal ini pengelolaan sumber daya nasional. Saudara-saudara berkorban di politik. Berkorban di politik. Ini hari libur, kalau tidak salah, ya. Orang lain bersantai-santai, ini hari istirahat, benar. Orang-orang politik berpolitik di malam hari istirahat. Dan saudara berkorban, tadi ada yang urunan, ya. Mengabdi terus, urunan terus. Kemudian kalau ada niat, iya kan, kekayaan negara dan bangsa ini, aset-asetnya, kalau memang harus diberi izin-izin tambang, konsesi-konsesi, apa salahnya kalau diberikan kepada mereka-mereka yang setia kepada negara dan bangsa Indonesia? Lebih jauh, Prabowo juga mengingatkan agar semua pihak tetap waspada terhadap upaya-upaya pemecah belah dari kekuatan asing dan mengajak semua golongan untuk bersatu demi kepentingan rakyat. Ia menekankan bahwa pemimpin harus berani tetapi tidak boleh menyimpan dendam atau kebencian. Kita harus ingat sejarah kita. Ingat sejarah kita ratusan tahun. Semua suku bangsa
di Nusantara ini kita selalu diganggu oleh kekuatan-kekuatan asing, selalu diganggu, selalu dipecah belah, diveda et impera, diveda et in, dipecah belah. Dan mari kita belajar dari sejarah, jangan kita mau terus dipecah belah. Prabowo mendapatkan nilai 11 dari 100 dari Anies Baswedan saat menjalani debat menuju Pilpres 2024. Angka tersebut merupakan rapor kinerja Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo. Yang teguh, seorang pejuang, seorang pendekar harus berani, ya, tapi tidak boleh benci dan tidak boleh dendam. Jadi saya enggak ada masalah. Saya tidak ada masalah diberi nilai 11. Enggak apa-apa. Sungguh saya tidak. Enggak apa-apa diberi nilai 11. Karena rakyat saya memberi nilai saya 58,58%. Bagaimana sahabat tanggapan kalian terkait dengan Prabowo yang tak mempermasalahkan dapat nilai 11, yang penting rakyat beri 58,58%. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, share bila bermanfaat, dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih.